Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kenikmatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah pagi hari ini mampu kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, subuh pagi hari ini saya jadwal saya menyampaikan dasar-dasar al-Islam. Pada subuh pagi hari ini saya ingin mengambil topik tentang zikir. Saya kira kita semuanya mulai kecil sudah diajarkan yang namanya zikir ini. Tetapi banyak di antara kita yang diajarkan zikir ini praktek zikirnya. Ucapan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar dan seterusnya, itu adalah yang diajarkan adalah praktek zikir. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita berbicara tentang pedoman-pedoman atau ketentuan-ketentuan dalam berzikir kepada Allah subhanallah. Materi ini saya ambil dari putusan Munas Tarjih ke-24 di Jakarta tahun 2000. Di situ punya pedoman zikir dan doa. Ini saya kesempatan ini saya sampaikan pedoman zikir, insyaallah bulan depan pedoman tentang doanya. Saya pecah jadi dua. Baik Bapak Ibu sekalian, tentang zikir. Kita tidak berbicara tentang zikir karena kita sudah melaksanakan semuanya, tapi kita berbicara tentang pedoman tata cara. Kita berbicara tentang zikir. Zikir itu sudah ditampilkan. Secara bahasa berarti ingat. Dalam kehidupan beragama Islam yang dimaksud zikir adalah mengingat Allah. Kita semuanya sudah paham itu. Mengingat Allah, zikir sesungguhnya adalah menghadirkan hati ya, untuk mengingat dan taat kepada Allah yang kemudian disusul dengan ucapan atau perbuatan dalam berbagai keadaan. Zikirnya ini jelas. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, banyak yang belum dipahami banyak orang bahwa zikir itu bukan sebatas pada lisan. Yang lebih banyak dikenal oleh orang itu adalah zikrul lisan. Zikrul lisan adalah ketika lisan seseorang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia sudah berzikir dalam kategori zikrul lisan. Tetapi zikrul lisan ini tidak cukup hanya sebatas disampaikan semata-mata zikrul lisan saja. Maka ucapan yang disampaikan lisan itu harus dipahami dengan hati, direnungkan, dihayati, dan itulah masuk ke dalam zikrul qalb, zikirnya hati. Kemudian zikir itu juga bukan hanya zikir lisan, zikir bisa dikembangkan dengan zikrul amal. Melakukan perbuatan dalam rangka merealisasikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan repot-repot membangun masjid tertentu dan sebagainya ini dalam rangka apa kira-kira? Zikrul amal. Ingatnya kepada Allah direalisasikan dalam melakukan aktivitas, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah. Itu zikir. Ya, saya enggak usah panjang lebar di sini. Zikir itu kalau lafaz-lafaz zikir sudah kita kenal, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita sudah kenal semua. Nah, kita masuk pada dasar hukum tentang dasar hukum disyariatkannya zikir adalah ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah ayat 152.
fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu sesungguhnya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah menyatakan timbal balik dalam ayat ini. Allah mengatakan ingatlah aku akan ingat kamu. Nah kayaknya kita ini banyak dari kita, termasuk yang ngomong ini, ingatlah Allah ketika kepepet. Ya Pak, ketika tidak kepepet kadang-kadang kita ini tidak ingat Allah. Jadi tidak banyak di antara kita yang ingat Allah ketika kepepet. Mestinya ingat Allah itu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Senang, susah, pangkatnya tinggi atau rakyat jelata, punya kekayaan yang besar atau mohon maaf dalam tanda kutip kekurangan ekonomi, semua itu zikir kita hadirkan di sana mestinya. Yang kedua, Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat 33 Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam kita ayat wasabbihuhu bukrata wa asila, ayat selanjutnya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lanjutan ayat ini. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah di waktu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Lanjutan ayat ini. Yang ketiga, firman Allah Al-Azab ayat 35 dan seterusnya. Banyak sekali saya enggak sempat baca satu nanti bisa. Ya. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang itu, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Muslim, ya, Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan sebagainya. Saya baca terjemahannya ya, hadisnya agak panjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanallah ta'ala berfirman, kalau begini bunyinya berarti hadis qudsi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersama hambaku apabila ia mengingatku. Dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan sekumpulan orang, maka aku, kata Allah, akan mengingatnya di hadapan sekumpulan orang yang lebih banyak dari mereka. Jika dia hambaku mendekati ke satu jengkal, ya, maka aku akan mendekati satu hasta, lebih jauh, lebih panjang. Jika dia mendekati ke satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu depah, bukan depan itu depah. Jika dia mendekati ku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Artinya zikir kita kepada Allah itu balasannya oleh Allah itu lebih baik daripada zikir kita. Itu yang kita tangkap dari hadis ini. Melebihi apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa. Yang berikutnya, keutamaan berzikir, ya. Orang yang ingat Allah akan diingat oleh Allah. Janji Allah. Kita saya bacakan ayatnya tadi, ya. Al-Baqarah 152. Orang yang berzikir dan mengingat Allah adalah orang yang beruntung. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah, saya baca terjemahnya ke panjang hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat menuju Makkah. Lalu ia melintasi sebuah bukit yang disebut Jumdan. Lalu beliau bersabda, berangkatlah. Ia adalah bukit Jumdan. Beruntunglah para mufaridun. Ini mufaridun bukan munfaridun, beda. Munfaridun itu orang yang menyendiri, munfarid, ya. Kalau mufaridun, ya. Beruntunglah para mufaridun. Para sahabat bertanya, siapa para mufaridun itu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang laki-laki atau perempuan yang banyak mengingat Allah. Mufaridun, jangan salah sebut, ya. Ada mufaridun, ada munfaridun, beda artinya. Ini. Jadi beruntunglah para mufaridun. Siapa dia? Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Pemahamannya, siapa yang banyak mengingat Allah itu memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, orang yang berzikir pada hakikatnya adalah orang yang hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis, agak pendek saya bacakan hadisnya. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyiti." Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati." Perumpamaan hadis ini menjelaskan bahwa antara orang yang berzikir dan yang tidak pernah berzikir itu laksana orang yang hidup dan mati. Ini tentu saja kiasan. Hidup apanya? Hatinya orang yang berzikir. Orang yang tidak pernah berzikir adalah orang yang mati hatinya. Punya hati tidak bisa merasakan, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa melihat, sebagaimana dalam firman Allah. Maka disebutkan dalam hadis ini, orang yang seperti itu dikiaskan, diasosiasikan sebagai orang yang mati. Jadi kalau seorang muslim yang masih senantiasa ingat kepada Allah, itu berarti hidup. Apanya yang hidup? Hati. Yang keempat, zikir sebagai dasar amal soleh. Bagaimana jelaskan panjang hadisnya, saya baca terjemahannya saja. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu sekalian saya beritahukan amal perbuatan yang paling baik dan paling suci di sisi penguasamu atau Tuhanmu, dan amal paling tinggi dalam mengangkat derajatmu, dan yang paling baik untukmu daripada menghadap musuhmu sehingga kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal lehermu?" Sampai dikiaskan, ibaratkan orang sampai berhadapan dengan musuh. Mereka berkata, "Betul ya Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Apa amalan itu?" "Mengingat Allah Ta'ala." Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Tak ada satupun yang dapat menyelamatkan dari azab Allah dibandingkan dengan zikrullah." Jadi zikrullah itu amalan yang sangat luar biasa dalam hadis ini dijelaskan. Saya kira ini kita sudah paham semua sampai saat ini. Nah sekarang manfaat berzikir. Apa manfaatnya kita yang berzikir? Banyak sebetulnya, saya hanya baca dari ayat-ayat dan hadis saja. Kalau kita terjemahkan dalam masalah lahiriah kita, psikologi, dari segi ilmu biologi, dari segi ilmu psikologi, dari ilmu macam-macam, banyak manfaat zikir. Saya baca dari yang tersurat dalam ayat Al-Qur'an. Kita baca dalam Al-Qur'an surah apa ini? Al-Ankabut ayat 45, enggak saya tuliskan itu. Ini Al-Ankabut ayat 45 awal juz 21. Allah mengatakan, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah." Lanjutnya dengan sahabat, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Saya enggak tuliskan surat ini, surah Al-Ankabut ayat 45, posisinya juz 21 ayat pertama, juz 21. Kata Allah, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Di sini adalah sholat. Sholat itu adalah salah satu bentuk zikir. Maka dengan sholat ini diharapkan orang yang mengerjakan sholat itu mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu salah satu manfaat zikir, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kelemahan kita adalah kita ini sholat, kita ini berzikir, termasuk yang ngomong ini, ketika dalam posisi nyaman. Jenengan datang sholat subuh berzikir itu kan biasa. Walaupun ini luar biasa bagi orang yang enggak pernah jamaah sholat subuh, ya.
Tapi bagi kita ini biasa. Kalau orang di masjid ingat Allah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ingat Allah di masjid itu kita bawa dalam pekerjaan kita. Ketika jadi pejabat mau korupsi, ingat, oh iya ya, saya akan sholat. Sholat itu mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar. Masa saya mau melakukan pemungkaran dengan korupsi? Berdagang, ada kesempatan menipu orang, ngelabui orang biar untung banyak. Oh iya ya, saya kalau melakukan ini saya sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana saya sholat sementara saya melakukan kemungkaran? Kan batin kita itu harus perang di dalam diri kita ini. Kalau jenengan masih bisa berperang hatinya, berarti jenengan orang yang beriman. Betapa banyak orang yang tidak pernah berperang hatinya. Nun sewu bapak ibu sekalian, ono enggak mau sing ngomong, ono enggak mau sing ngomong, nyambut gawe bawa promo ya itu tak itu duwe, ada enggak yang begitu? Ya ini berarti hatinya enggak pernah berperang. Iya pak ya? Jenengan kalau mau perbuatan sewu saya lah, enggak usah jenengan. Mau melakukan suatu perbuatan yang tidak baik kan berperang nanti ini. Dilakoni enggak ya kan gitu kan? Nanti masih ada iman ini. Tapi kalau orang kita enggak ada berperang hatinya, bagus. Lost gitu, jadi ada nomor gitu. Lost gitu. Nah, kalau sudah begitu, berarti memang hatinya enggak ada zikir. Kalau masih berperang itu masih ada zikirnya kepada Allah. Oh iya ya. Tapi kena kesempatan dapat untung. Dilakoni enggak ya? Nah, enggak gitu kan? Hati ini perang di sini. Itu salah satu ciri jenengan masih ada iman di dalam hatinya. Wes gak perang blas lagi hati. Wes gak apa-apa wes, gak usah diurus, nah salat-salat, nyambut gawe, gak perang blas, ya itu berarti kemungkinan hati kita sudah mulai tadi dikatakan orang berpikir dan enggak berpikir itu seperti orang hidup dan mati. Mudah-mudahan kita ini masih dikontrol oleh Allah dengan hati kita, Pak ya. Kalau mau melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, hati kita berbolak. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Kan itu kan itu berarti jenengan orang beriman. Semua akan begitu, Pak. Jangankan jenengan, Nabi pun diuji oleh Allah. Sampai Nabi Adam diuji, semua Nabi diuji. Berperang hatinya kan begitu. Baik, yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Zikir itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang jenengan semua insyaallah sudah sering mendengar. Zikir itu menenteramkan hati. Ala bi dzikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ono sinyal itu. Apa caranya tentram? Kan enggak kudu gue. Ya memang tentram dalam artian yang harus dipahami secara proporsional. Orang enggak duwe sama-sama enggak duwe sing siji ingat Allah, sing siji tidak kira-kira tentram di. Soalnya orang yang masih ingat Allah ya sama-sama enggak punya Allah. Ya Allah, saya akan beristighfar ya Allah. Beri akurisi ya Allah. Kan masih ada begitunya kan. Tapi orang yang ingat Allah, Ya opo ini, gitu. Itu maksudnya. Jangan kemudian nyeletuk pak, ya opo cara menambah. Masih ingat Allah, tidak ada duit dia lah kan gitu kan. Itu kan menerjemahkan sesuatu bukan pada proporsionalitasnya. Ini kodoh-kodoh suki, sisi beriman, sisi tidak. Sisi pikir, sisi tidak. Kan beda pak ya. Sama-sama enggak punya uang miskin, satu zikir, satu tidak, beda. Nah, itu yang dimaksud ala dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang mengingat Allah, ya. Mengingat Allah itu akan menenteramkan hati. Dan itu yang ngomong siapa? Allah, bukan saya. Ya, kalau yang ngomong saya enggak usah dipercaya, enggak apa-apa. Ini Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, masuk sekarang adab berpikir. Ini yang belum diajarkan oleh bapak-bapak kita dulu. Bapak ibu, kita tidak bermaksud menjarahkan siapapun. Kita tidak maksud menganggap diri kita paling benar. Tapi Allah memberikan tuntunan dalam berpikir itu. Kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran
surah Al-A'raf ayat 205. Ya apa caranya dikir itu kan begitu kan? Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Wadhkur itu berzikirlah, diterjemahkan dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Tadarru'an dengan merendahkan diri, wakhifatan dan penuh rasa takut, wadunal jahri dan dengan tidak mengeraskan suara. Siapa sih ngomong ini? Al-Quran untuk para ulama. Wadunal jahri minal qawli dan dengan tidak mengeraskan suara, bil ghudwi wal asal di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ini orang Allah pikir keras dan tidak keras itu bukan karena NU Muhammadiyah, bukan, bukan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Tapi yang satu konsisten mengamalkan ayat ini, yang lain ya enggak apa-apa lah itu. Ayat yang lain masih dalam Al-A'raf ayat 55 senada, saya enggak saya sitir di sini. Ayat 55 Al-A'raf juga Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tidak usah di copy bu, nanti di share oleh panitia ya, di foto ini, nanti di share oleh panitia ini. Saya biasakan kalau pengajian ini saya oleh materi. Biar nek saya sini lagi ngomong ini, Pak sudah pernah Pak ngomong gitu aja ya. Itu. Jadi begini. Ingat Allah mengatakan wa dunal jahri minal qawli dan dengan tidak mengeraskan suara. Memang memahami ayat ini ulama tafsir ada berbeda pendapat. Di antara Ibnu Syafi'i mengatakan dengan tidak mengeraskan suara itu memang enggak boleh keras-keras, tapi tidak bukan tiba bermaksud tidak bersuara sama sekali. Masih bolehlah. Astagfirullahaladzim. Allahumma antassalam wassalam fa ilaika al-salam dan seterusnya selesai boleh. Itu indah ulama Syafi'iyah. Memang tidak mengeraskan suara bukan tanpa suara sama sekali, tapi suara tidak dikeraskan. Sampeyan enggak tahu, kayak guys speaker piye, Pak? Sampeyan pikir diri. Ya, sampeyan pikir diri. Jadi inilah kadang-kadang yang begini ini enggak disampaikan di masyarakat. Ya, akhirnya ketika terjadi perbedaan seolah-olah ini masalah organisasi, bukan. Tidak ada urusan dengan organisasi. Kita urusan kita mengamalkan ayat konsisten atau menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan kita. Monggo, nah, kita enggak maksud menyalahkan orang lain, monggo. Tapi Allah mengatakan wadunal jahri minal qawli dan dengan tidak mengeraskan suara. Kata siapa? Kata siapa ini? Bukan kata saya. Dari kata saya enggak usah dianggap. Bukan hanya itu, waktu melompat ini Pak nomor 3, nomor 2 nya kok hilang ini. Enggak apa-apa, mungkin saya yang salah ketik. Kadang-kadang ketiknya sudah tak belawur ini. Larangan dengan suara keras ya, karena Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Ada kasus dalam Rasulullah SAW ya, saya kutip di situ biar enggak ngomong setuan. Saya kutip biar bisa ditelisik di mana hadis itu berada. Ada enggak hadis itu kan begitu kan? Dia disebut enggak ngarang-ngarang. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Khari, Abu Dawud dan Ahmad. Saya baca terjemahnya aja hadisnya agak panjang ya. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sampai di Khaibar. Ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaibar, ada taksi lain mengatakan ketika Rasulullah menuju Khaibar, prajurit Rasul mengamati dari atas lembah, lalu mereka mengeraskan suara dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rendahkanlah suaramu karena kamu tidak menyeru kepada zat yang tuli dan yang gaib, tetapi kamu menyeru zat yang maha mendengar, lagi maha dekat, dan dia selalu bersamamu. Sedangkan saya waktu itu, saya siapa ini yang meriwayatkan hadis? Sedangkan saya berada di belakang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengarkan aku mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Siapa di sini? Abu Musa yang dimaksud. Yang dimaksudku di sini. Sedangkan saya di sini adalah Abu Musa. Sedangkan saya berada di belakang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengarkan aku di sini Abu Musa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka beliau bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, julukan dari Abu Musa, aku menjawab, hamba ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Abu Musa mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan sepatah kata dari harta terpendam, dari harta-harta surga? Maka beliau menjawab, mau ya Rasulullah. Bapak dan ibuku menjadi taruhannya. Rasulullah bersabda, la haula wala quwata illa billah. Ucapan ini, zikir ini adalah dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah apa? Potongan sepatah kata dari harta terpendam dari surga. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad. Bagus sekalian. Oleh karena itu, ya, dari ketentuan ini, ya, mari kita berpikir secukupnya saja. Tidak bersuara boleh, bersuara lirik juga boleh. Bapak Ibu, di satu tempat itu, di masjid tertentu itu, tidak disiapkan Al-Quran, mushaf Al-Quran itu. Waktu ketika saya suatu ketika sholat di situ agak awal, saya tanya sama pengusaha, Pak, kok gak disediakan Al-Quran? Ini Pak, kalau disediakan Al-Quran, orang mengaji kenceng-kencengan Pak, mengganggu orang sholat sunnah dan sebagainya. Ya ada yang cara begitu. Ya saya gak tahu itu benar atau tidak, saya gak tahu. Tapi sekarang ini kan gak penting kita kemana-mana bawa Al-Quran di sini. Gimana mana kita bisa bawa Al-Quran? Baik, kita lanjutkan. Jadi poinnya yang saya bacakan tadi adalah zikir itu secukupnya saja. Tidak bersuara boleh, bersuara lirih boleh. Tapi kemudian jangan terlalu keras. Kenapa? Allah itu maha mendengar. Kenapa? Allah itu maha mengetahui. Kenapa? Allah itu maha dekat. Ya, kita zikir untuk siapa? Untuk Allah. Sedangkan terbesit di hati saja, di hati kita saja, Allah tahu. Apalagi diucapkan. Iya kan, Allah maha tahu apa yang terucap dan apa yang terbesit di dalam hati kita semuanya. Masih perlukah kita kira-kira mikirnya teriak-teriak dan begitu? Nah, kalau jenengan ngomong saya, mungkin saya sudah gak malah budek-budek jadi teriak-teriak gak apa-apa. Tapi ini Allah, Zat yang maha suci, maha segalanya, maha halus, maha mendengar. Jenengan kerentek lagi, ya Allah, teriak-teriak. Allah sudah tahu. Tidak usah diucapkan. Tapi Pak lah, kalau sudah kata tapi Pak itu nanti ya, ngajar orang yang gak bisa boleh. Orang yang bisa diajari, ayo diajari zikir. Tapi ya cuma cari terus-terus. Artinya mengamalkan ayat ini juga perlu kan begitu. Saya sudah mulai tak progres. Nuhun sewu Pak. Saya kalau ngaji gak banyak dalil, jangan dianggap nanti dalil titik ngomongnya akeh. Sebab begini, kalau banyak dalil itu juga kadang-kadang membingungkan. Saya bikin yang sederhana-sederhana saja. Sesederhana mungkin saya ingin menyampaikan sehingga tidak membuat repot orang yang mendengarnya. Sekarang waktu untuk berzikir. Semua waktu sebetulnya baik untuk berzikir. 24 jam itu kita berzikir bagus. Tapi ada waktu zikir itu untuk mengingat Allah dan munajat di hadapannya yang ada keistimewaan di dalam. Yang pertama firman Allah surah Qaf ayat 39 dan 40. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan
dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. Itu 24 jam kalau ini, Pak. Semuanya ini, ya kan? Bertasbihlah kepada Allah sebelum terbit matahari, sebelum terbenam, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ya, terus-terusan. Yang kedua, paling tidak saya menyampaikan ayatnya. Surah Thaha ayat 30. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bi hamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabbih wa atfar an-nahari la'allaka tardha. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu siang hari, supaya kamu merasa senang. Yang ketiga di dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 36, ayat 36 dan 37. Ini menjelaskan tentang orang yang beriman itu, ya. Fi buyutin adinallah anturfa wa yuzkar fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ini surah Nur, An-Nur ayat 36-37. Allah menjelaskan posisi orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang dekat dengan Allah. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan atau perniagaan, dan tidak pula oleh jual beli, dari mengingat Allah. Lelaki yang tidak dilalaikan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, mendirikan, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan kelihatannya menjadi goncang. Ayat ini menjelaskan waktu pagi dan petang, dikir. Yang keempat, di dalam Al-Quran surah Ali Imran 41, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu pagi, di waktu petang dan pagi hari. Dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 29, wa minal laili fajud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari, dan lain-lain. Ayat yang berikutnya adalah Al-Qur'an ayat 48 dan 49. Baik. Ada yang enggak saya sebutkan di sini, yaitu tentang tempat-tempat yang baik untuk berzikir. Salah satunya adalah ada hadis antara azan dan iqamah. Ini karena saya ambil dari fatwa ataupun Munas Tarjim. Di dalam setelah azan dan iqamah itu waktu yang baik untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada waktu, terutama subuh ini, kita habis sholat qobla subuh, ada waktu, gunakan berzikir dan berdoa kepada Allah sebaik-baiknya. Kadang-kadang saya ini akan terganggu kalau waktu sudah seperti itu, ada orang sekitar saya berbicara. Kan kita ingin konsentrasi waktu itu, kan, ya, antara sholat sunnah qobla subuh yang katanya lebih baik dari, kata Rasulullah, lebih baik dari dunia dan isinya. Maka jangan cepat-cepat Bapak Ibu, ya, kalau sholat sunnah qobla subuh jangan cepat-cepat. Ini saya, ya, sebaiknya kalau kita sholat qobla subuh yang dikatakan oleh Rasulullah, sholat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, nilainya jelas di hadapan Allah. Maka perbaiki sholat itu, jangan cepat-cepat, ya. Sepertinya ada sholat sunnah yang lain, usahakan yang sholat sunnah dua rakaat lebih baik daripada sholat sunnah yang lain. Itu kira-kira bahasa saya. Karena ini sudah tersurat di dalam hadis Rasulullah seperti itu. Dan saya ingin sampaikan nanti mungkin kesempatan yang lain. Bapak Ibu, ada
kecaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu sejahat-jahat pencuri, kata Rasulullah? Belum ya, siapa itu orang yang mencuri dalam sholatnya? Loh, kok bisa dalam sholatnya? Mencuri dalam sholatnya itu mencuri kesempatan. Tidak ada tumakninanya. Itu kata Rasulullah, sejahat-jahat mencuri. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu paling tidak tenang. Rukuk tenang, bangun dari rukuk tenang, dan sebagainya. Ini untuk jamin kita semuanya, semoga sholat kita ini lebih baik. Apa harus lama, Pak? Tidak harus lama, secukupnya boleh, ya, secukupnya boleh. Tapi usahakan kita terbebas dari klaim sejahat-jahat mencuri, ya, sejahat-jahat mencuri. Orang yang mencuri dalam sholatnya, tahu Pak ya maksudnya ya? Tidak, sama sekali tidak ada, tidak ada jeda. Ya. Ya, padahal bergerak itu kan tenang, sujud tenang, tidak harus panjang memang, rukuk tenang, tidak harus panjang memang. Dan menurut para ahli, ini terlepas dari masalah ini, kenapa orang Islam itu gerakan sholat seperti itu? Dikala kita rukuk itu, posisi itu menurut ilmu kesehatan sangat baik. Kenapa? Karena ada aliran darah ke otak kita dengan normal. Sehingga kita mestinya orang yang sering sholat, ya, sering rukuk, sering sujud itu mestinya enggak gampang pikun, Pak. Maka jangan cepat-cepat dan rukuk. Ya, sujud juga jangan cepat-cepat. Ada aliran darah yang normal ke otak kita. Allah yang mendesain ini kan Allah, bukan kita. Ya. Yang mendesain kita sujud rukuk itu kan Allah, bukan kita. Dan kita tidak ngerti bahwa gerakan itu luar biasa. Kita enggak ngerti. Ya pokoknya sholat gitu aja enggak ngerti kita. Nun sewu, ini ilmunya orang. Itu kalau sujud kakinya, jempolannya, gerijinya, jarinya itu harus injek, nekan agak keras sedikit ke lantai. Jarinya wong itu asam urat bisa hilang. Saya enggak tahu betul apa tidak. Tapi yang kita pikirkan adalah sholat itu yang desain siapa? Ya, Rasulullah juga enggak ngerti masalah ilmu-ilmu kedokteran yang luar biasa itu kan. Tapi yang desain kita itu adalah sholat itu secara zikir ada maknanya, kita berzikir kepada Allah. Secara fisik itu adalah bagian daripada apa namanya yang dibutuhkan gerakan-gerakan itu dalam tubuh kita. Tapi kita enggak isu, saya bukan dokter, nanti saya sok tahu nanti yang ngomong begitu, biar dokter yang menjelaskan itu. Tapi ada yang begitu. Menurut penelitian. Baik, Bapak Ibu sekarang lafaz zikir. Zikir itu ada yang sudah kita kenal ya. Sekarang macam-macam zikir itu, sholawat juga macam-macam, enggak apa-apa boleh. Sepanjang zikir itu tidak berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan itu sholawat itu boleh sepanjang tidak berlebih-lebih. Berzikir yang dicontohkan, kalau zikir boleh kata zikir itu kepada Allah ya. Allah itu maha segala-galanya yang tidak sama dengan makhluk. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata. Ini zikir-zikir yang dicontohkan. Orang berkata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lengkap, paket lengkap. Dalam artinya ya, nanti biar baca, gak usah sampaikan sini semuanya. Biar baca-baca lah. Gitu. Ya. Bapak-Ibu sekalian, itulah sekelumit tentang ketentuan-ketentuan zikir kita kepada Allah. Tanpa berpretensi bermaksud menyalahkan siapapun, mari ini kita pegangi karena ini adalah bagian yang sudah tersurat dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ada pertanyaan, Bapak?